Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Firman Tuhan dalam Al-Qur'an surat Al-'Alaq diterjemahkan 19 ayat ini ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang demikian. Bacalah, hai Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan, dijadikannya manusia asal mulanya dari darah yang kental. Bacalah, hai Muhammad, Tuhanmu sangat penyayang yang telah memberikan pelajaran dengan melalui pen al-qalam. Diajarnya manusia dalam hal-hal yang belum diketahui oleh manusia. Sungguh bahwa manusia itu akan bersikap jurjana, jahat, apabila dia melihat dirinya sudah kaya, bahwa kepada Tuhanmu juga akhirnya kamu akan kembali. Serangkaian turunnya ayat ini, 5 permulaan Al-Quran, permulaan turunnya wahyu. Saudara-saudara, maaflah, karena kesatuan dari surat Al-Alaq 19 ayat akan diusahakan menerangkan semua, akan dibagi kepada 4 bahagian, ayat demi ayat yang seluruhnya padat berisi petunjuk. Semoga Tuhan akan menuangkan hidayah dan petunjuk ke dalam akal kita melalui 19 ayat surat Al-Alaq ini. 5 ayat pertama yang disebutkan permulaan Quran yang dinuzulkan diawali dengan kata-kata Iqra, perintah kepada Nabi kita dari Tuhan. Membacalah engkau, hai Muhammad, membacalah. Kata-kata membaca sudah diketahui oleh Nabi kita, yakni mengeluarkan suara melalui huruf-huruf yang tertulis. Sedangkan Nabi sendiri mengetahui dirinya tidak pernah belajar membaca. Dia buta huruf. Tetapi diperintahkan oleh Tuhan supaya membaca. Bisikan pertama dari Jibril kepada Nabi kita, Iqra. Dijawab oleh Nabi, Ma ana biqari, saya tidak mengerti membaca. Ini yang dinamakan jawaban telanjang. Artinya Nabi barbaran melihatkan siapa dia dengan tidak pakai aling-aling. Disuruh membaca, dia mengatakan, saya tidak tahu membaca. Maka Jibril merangkul Nabi dengan rangkulan yang menyebabkan Nabi hampir tidak bisa bernafas dan membisikkan kepadanya. Bisikan yang kedua, bacalah. Bisikan ini dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang pertama, Ma ana biqari. Dan Nabi tidak mengerti yang membisikkan ini siapa dan dari mana datangnya ini bisikan.
bahwa dia sudah ada kontak dengan Jibril, bahwa ini datang perintah dari Allah, Nabi kita belum menyadari. Jibril menyeling, selingan, bisikkan kepada Nabi, engkau telah diangkat menjadi rasul. Kata-kata ini lebih tidak difahami lagi oleh Nabi, bahwa dia sudah mendapat kedudukan sebagai rasul Allah. Baru ketiga kali Jibril menegaskan suatu perintah yang tidak boleh dijawab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan segala sesuatu. Baru Nabi menurutkan apa yang dibaca oleh Jibril dengan makna iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diucapkan oleh Nabi dengan lidahnya menurut ucapan Jibril. Khalaqal insana min alaq, dia ucapkan lagi iqra wa rabbukal akram, dia turut mengucapkan alladhi 'allama bil qalam, dia turut mengucapkan 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat ini dirakam di dalam jiwanya Nabi. Kemudian Jibril memisah diri. Terjadilah putusan hubungan dengan Jibril. Dan Nabi kita sudah menampung dengan kalbunya lima ayat. Diterjemahkan lima ayat ini. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladhi khalaq, Tuhan yang telah menciptakan. Tidak disebutkan menciptakan apa, dengan makna menciptakan segala sesuatu. Alladhi khalaq, Tuhan yang telah menciptakan. Diiringi pada ayat kedua, khalaqal insana min alaq, di antara segala makhluk dipisahkan satu bahagian yang terhormat sekali. Dijelaskan makhluk yang terhormat yang bernama insan. Khalaqal insana min alaq. Sekarang saudara-saudara, kita pindah kepada bahagian kedua. Ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-14 surat Al-Alaq tidak lagi berbicara tentang soal ilmu dan soal membaca. Hanya Tuhan membuka rahasia makhluk. Yang sebenarnya pembuka rahasia ini terlalu mendirikan bulu roma. Karena banyak manusia yang tersinggung dengan rahasia yang dibuka oleh Tuhan ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla, sungguh, innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Sungguh, benar, kata Tuhan. Sama kekuatan kalla ini dengan kata-kata sumpah. Sungguh, sebenar-benarnya, kata Tuhan. Innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Saya ambil dulu terjemah yang kasar sebelum diperhalus. Bahwa manusia itu langsung kepala batu kalau dia berasa sudah jadi orang kaya. Manusia itu lekas sekali ajarnya kurang kalau dia berasa dia sudah paling kaya. Dengan kata lain, manusia itu sungguh cepat kurang ajar kalau dia berasa sudah paling kaya. Innal insana la yatgha. Manusia gampang melampaui batas, berbuat salah, dan berani berbuat salah kalau dia sudah berasa jadi orang kaya. Kesalahan omongankah, kesalahan tindakankah, kesalahan perbuatankah? Jadi kaya itu satu jembatan untuk menyebabkan orang jadi terjerumus ke dalam kesalahan. Kata-kata kaya di sini bisa diartikan dari segi harta, dan bisa pula kaya di sini ini dalam tiga tingkat.
kaya harta, kaya golongan, partainya paling besar, kaya golongan namanya itu, kaya senjata, kekuasaan. Kalau tiga ini kombinasi jadi satu, uang ada, partai kuat, peluru di tangan kita, saudara bisa bayangkan akan jadi apa manusia. Ya, uang di tangan kita, bank kita punya, partai yang menguasai rakyat, yang menguasai udara, menguasai langit, menguasai massa kita punya, kapal perang dan senjata sampai bom atom kita punya. Ini yang dinamakan istighna. Kalau manusia sudah memiliki semua, ya Allah, gampang sekali ngangkat dirinya jadi Fir'aun. Ini maknanya. Nanti dia akan mengatakan, ana, ana, sedikit-sedikit ana, aku, di tanganku, di genggamanku. Soekarno pernah sebentar, hampir-hampir kena penyakit ini. Tapi untung tidak sampai hanyut betul. Tapi karena kekuasaan yang tidak ada batas, partai golongan paling berkuasa, terlalu gemar Soekarno itu mempergunakan pidato kata-kata aku. Pegang mangsetnya. Seperti aku sudah katakan, ananiahnya nonggol. Sedikit-sedikit aku, sedikit-sedikit aku. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata kami. Perlu apa ini diceritakan oleh Tuhan? Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kaya itu baik, berkuasa itu baik, tapi galibnya manusia kalau sudah dapat kekuasaan, dapat kekayaan, itu datang keinginan yang aneh-aneh. Istri sudah empat ingin tambah lagi. Nah, ini di sini bahaya itu timbulnya. Jadi helah, ingin kuasa, ingin jajah, ingin ambil negeri orang. Ini yang dimaksud, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu gampang sekali melampaui batas kalau berasa dirinya sudah jadi kaya. Apalagi terkaya. Duduk saja salah, orang menempatkan dia protes. Andai kata ada walibah, orang keliru mendudukkan dia demi darah nenek moyangku. Ini bukan tempat dudukku. Aku harus duduk itu di kursi yang sebelah sana. Coba. Kalau tidak, saya protes. Saya akan tinggalkan ini perjamuan. Ini potongannya manusia gampang sekali berbuat salah kalau sekiranya sudah berasa diri kaya. Wa amma diri saudara. Coba saudara pegang dada saudara. Andai kata saudara beresok jadi orang terkaya di kampung saudara, niat saudara yang pertama apa? Nah, andai kata saudara jadi ini, jadi orang terkaya, apa saudaramu memborong seluruh sawah? Apa saudaramu membeli seluruh kol di kampung saudara supaya saudara yang monopoli di jalan raya? Apa saudaramu memborong seluruh tambak? Apa saudara ingin menguasai seluruh bank? Mungkin sekarang belum punya itu, tapi kalau saudara sudah jadi kaya nanti, impian itu datang. Oleh karena duit ini, katanya Pak Hatta, yang ahli ekonomi, Dr. Muhammad Hatta, ex-wakil presiden dulu, itu ahli ekonomi. Dia mengatakan duit ini paling aneh, katanya. Persis alkohol. Duit itu persis alkohol. Tambah minum, tambah haus. Orang minum alkohol itu jangan salah kira. Orang minum bir, tambah minum, hilang dahaga. Tambah minum, tambah dahaga. Apalagi minum whisky, apalagi minum minuman yang memabuk, arak tua, itu tambah minum tambah haus, tambah minum tambah haus, tambah kaya tambah rakus. Ini maknanya. Tambah tamak kalau sudah jadi orang kaya. Punya satu bank ingin punya tiga bank ingin punya 30. Akhirnya kalau seluruh pekalongan duit sudah di tangannya, dia ingin seluruh Indonesia masuk sakunya. Kalau seluruh Indonesia sudah dia kuasai, dia ingin duit yang terletak di bintang Mars, dia juga yang punya. Tidak ada batas kepuasan jiwa manusia. Dari itu, saudara, jangan terlalu mimpi jadi orang kaya. Lebih baik cukupan saja. Cukupan.
So kalau sekaya itu kalau sudah kelebihan, saudara tahu kebo? Nah, tahu. Tanduk kebo itu kalau kepanjangan ada gunanya apa enggak? Ada kebo. Kepalanya seperti kebo biasa. Tapi panjang tanduknya yang sebelah 2 meter setengah. Sini 2 meter setengah. Coba kebo yang tanduknya panjang 2 meter setengah, saudara suruh lari di hutan. Bisa lari dia apa enggak? Kecancel tanduknya itu. Tanduknya bukan jadi penolong, malah menjadi menyebabkan tidak bisa lari. Ini macamnya orang Pekalongan kalau sudah terlalu kaya, tidak bisa pergi haji, tidak bisa apa-apa, malah tidak bisa pergi ngaji. Karena sudah kaya, tidak bisa pergi ngaji. Karena terlalu banyak urusan. Jam 8 akan pergi ngaji, orang masih nyetor uang batik. Orang ngantarkan barang lagi, akhirnya sampai subuh berasa tidak pergi ngaji. Ini bahayanya kalau kaya terlalu kelebihan. Begitu juga kaya pengaruh. Banyak orang ingin berpengaruh, ingin ternama. Ini satu keinginan yang saudara harus batasi. Kalau di desa saudara, saudara ingin ternama, saudara harus tahu istri saudara nanti memberi gula kepayahan. Ya. So, kalau saudara sudah ternama, kamu banyak setiap hari. Untuk menjaga standing, tidak mungkin saudara mengasihkan wedang tidak pakai gula kepada tamu. Maka akhirnya karena ternama untuk membeli gula untuk tamu saja 1,5 kilo sehari, satu hari. Untuk tamu, belum untuk saudara dengan anak beranak. Menyediakan kursi lagi. Selama ini saudara, kursi saudara sudah berbunyi-bunyi di rumah, sudah berdansa, tidak apa-apa. Tapi karena tamu saudara, Pak Camat datang, Bupati datang, Bapak Komandan datang, Pak Kiai datang, macam-macam tamu, saudara berasa, ini tidak cocok lagi kursi, lebih baik beli kursi baru. Akhirnya terpaksa beli kursi yang tingginya lebih tinggi dari kepala. Di belakangnya itu diletakkan di muka rumah seperti kursi sultan. Hanya untuk simbol, tidak pernah diduduki. Kursi model sekarang, rotan, tinggi sekali, belakang tinggi. Ini perlambang kursi sinting ini. Dibeli untuk tidak dipakai. Perlu apa ketinggian di belakangnya itu ini tidak untuk dipakai. Ini maaf saudara-saudara yang sudah ketelanjur membeli. Itu akibat ingin ternama. Ingin ternama. Diletakkan lagi di muka rumah supaya gampang dilihat orang dari jalan raya. Lebih tidak benar lagi. Anak kandungnya megang kursi itu dimarahi. Cucunya main bal-balan dekat kursi itu diselentik. Kotor nanti kursi. Coba. Tahu saudara siapa yang menduduk kursi ini? Jelangkung dan jin. Itu yang duduk karena tamu pun tidak seluruh tamu bisa memakai ini kursi. Bahayanya gila ternama. Jadi saya ulang sekali lagi. Saudara kadang-kadang kita di dunia ini lebih baik turut pelajaran Uwais Al-Qarni. Jangan terlalu ingin ternama di dunia. Di mata manusia, lebih baik kita ingin ternama di langit supaya seluruh malaikat langit tahu bahwa kita orang baik. Kalau di dunia ini saudara ternama ditakuti kena ayat ini nanti, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Malia manusia itu gampang sekali melampaui batas kalau sekiranya merasa sudah terkaya, terbesar, terberpengaruh dan lain-lain. Tahu saudara, terhadap watak ini, apa obat yang disediakan Tuhan? Ini sifat kardin pada manusia. Tidak mau kenyang. Ingin pangkat, ingin kekayaan, ingin kehormatan, tidak ada batas. Padahal ini dunia akhirnya akan ditinggalkan. Itu sebabnya, pada ayat ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Akhirnya kamu akan balik ke Tuhan dalam waktu yang cepat. Kok kamu tergila-gila kepada kekayaan, kepada pangkat? Sepuro sudah menunggumu. Kubur sudah menunggumu. Anakmu yang lebih kecil dari kamu sudah mati. Adikmu yang lebih muda dari kamu sudah mati.
temanmu main pencak yang lebih kuat dari kamu turut mati. Maknanya kamu juga akan mati. Sudahkah bersiap-siap untuk mati? Kok kamu masih tergila-gila mengumpulkan harta, mengumpulkan benda, mengumpulkan pangkat? Menyesal kamu nanti berangkat ke kubur tidak ada persiapan. Inna ila rabbikar ruj'a. Jammu untuk balik ke Tuhan sudah dekat. Bagaimanapun kamu akan balik ke Tuhan dan segala yang ada di dunia ini akan tinggal. Kamu tidak boleh bawa ke kubur. Wahai hamba dunia, wahai hamba pangkat, wahai hamba kesenangan, wahai hamba kol, Honda, Mercy, hamba kendaraan, Corolla dan lain-lain, wahai hamba subang, hamba gelang, hamba kalung, hamba rantai, hati-hati kubur menunggumu. Inna ila rabbika ruj'a. Jamu untuk balik ke Tuhan tidak bisa kamu elakkan. Kalau manusia mengerti bahwa dia akan mati, otomatis akan terbatas pengaruh dunia ini kepada dirinya. Wahai hamba-hamba kursi, hamba dingklik dan kursi. Ada orang yang ingin kursi dapat hanya dingklik. Dingkliknya juga sudah curahan, sudah goyang, tidak dipakai orang lain dia baru dapat. Manusia yang tergila-gila kepada pangkat, kepada kursi, kepada kedudukan sekarang tambah ramai. Dan agama mengingatkan kepada mereka, inna ila rabbika ruj'a. Bagaimana kamu tergila-gila kepada pangkat, kepada kursi dan kedudukan namun mati? Tidak bisa melupakanmu dan kamu akan dicegat oleh kematian apabila jam mati sudah datang dan pangkatmu akan tinggal, kursi dan ingklikmu akan tinggal. Ini peringatan Tuhan pada ayat ke-7. Inna ila rabbikar ruj'a. Dan itu saudara harus ingat bahwa saudara akan mati. Kalau panggilan dunia bergelora pada diri saudara, katakan kepada diri saudara, hati-hati. Malakul maut mengawasimu. Karena kamu muda. Ya Allah. Tidak jadi urusan muda itu oleh malakul maut. Kadang-kadang malaikat maut itu ketularan penyakit kambing. Watak kambing itu turun ke malaikat maut. Saudara tahu kambing, kalau saudara pegang rumput kering seganggam, saudara pegang rumput hijau seganggam, letakkan di muka kambing, mana yang dimakan kambing? Rumput kambing atau rumput hijau? Yang hijau. Kadang-kadang ya. Malaikat maut juga begitu. Nikat orang tua itu bosan malaikat maut. Atas katanya. Udah keras katanya. Tapi nyikat anak muda yang rambut gondrong, gadis-gadis yang masih senang pupuran, senang sekali melukum maut, nyergapnya itu. Kawin belum, baru bertunangan, sudah mati. Ya Allah, bagaimana kamu dalam kubur nanti? Kamu kira dunia akan di tanganmu selamanya? Berapa banyak anak-anak sekolah? Belum selesai di SMA, sudah mati. Salat baru belajar. Agama baru turut mendengarkan sekali-sekali, untuk mati sudah datang. Mengapa dia dalam kubur? Anak-anak laki-laki juga begitu. Apalagi zaman Honda sekarang ini yang mempercepat datangnya kematian untuk anak muda. Sedang ketawa-ketawa dengan kacamata 3 lapis, jongkir balik. Tidak pulang lagi, terus ke kubur. Begini mati begitu dekat. Inna ila rabbika ruj'a. Akan apa kamu berbuat dalam kubur kalau mati datang kepadamu? Saudara-saudara, sekarang Tuhan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Nabi. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Muhammad, apa engkau sudah pernah melihat, sudah pernah tahu orang yang mencegah orang lain sembahyang? 'Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Apakah engkau tahu sekiranya dia itu berada di atas petunjuk? Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Engkau lihat kalau orang itu membohongkan agama, berpaling lagi dari agama. Dalam segala tingkat kerja ini, satu, melarang orang lain sembahyang. Kedua, dia berada dalam petunjuk dan takwa. Atau dia membohongkan, berpaling dari agama. Ini 4 sifat yang berbeda. Kalau engkau sudah tahu
Jawab dari pertanyaan ini, alam ya'lam bi'anna Allah yara. Tidakkah orang itu tahu bahwa Tuhan mengawasinya, melihat. Melihat kepada orang yang berani melarang orang lain sembahyang, merintangi orang Jumat, merintangi orang salat tarawih, pantang-pantang berkuasa. Tidakkah kamu tahu bahwa larangan-Mu ini tidak benar? Kalau manusia saja yang mengetahui, mungkin kamu berani membohong. Tapi Tuhan mengetahui kelakuan-Mu ini. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Kelakuan-Mu merintangi orang lain untuk salat. Atau kelakuan-Mu yang baik. Kamu mau pergi mengaji, kamu menurutkan hidayat Allah. Kamu mau ajak manusia kepada sifat takwa. Kebaikan-Mu itu akan dilihat oleh Allah. Atau kamu melakukan perbuatan yang lebih kejam. Kadzdzaba wa tawalla. Kamu membohongkan agama, memaki-maki kebenaran. Kamu berpaling daripada agama. Tidak ada sembahyang ke Tuhan. Dalam empat kelakuan ini, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengawasi dan melihatmu? Artinya perbuatan ini diketahui Allah dan Allah akan membalasi. Jadi manusia, jangan ketika berbuat mengira bahwa dia lepas dari pengawasan Allah. Maupun ketika kita berbuat baik atau ketika berbuat jahat. Orang yang pergi berzina, jalan ke tempat yang remeng-remeng, menjauhi teman, sembunyi-sembunyi. Alam ya alam ya Allah yara. Ketika ketemu sembunyi-sembunyi itu, apa kamu kira Tuhan Allah nutup mata? Ya Allah, semut hitam, tengah malam, tidak ada bintang di langit. Semut ini merangkak-rangkak di tengah-tengah alon-alon. Semut kecil. Jalan di alun-alun tengah malam, waktu gelap, gak ada bintang, gak ada bulan. Itu dilihat oleh Allah dengan persis. Kelihatan oleh Allah semut itu. Apalagi semut gede. Kacamata lagi. Seperti kamu jalan di tempat yang gelap, mengira gak dilihat Tuhan. Ya Allah. Terang lagi. Pakai Honda lagi. Artinya kamu diketahui Tuhan ketika sembunyi-sembunyi itu. Semut saja diketahui Tuhan, apalagi kamu. Jadi maknanya, orang yang melarang orang lain beragama, merintangi orang mengaji, harus tahu kelakuan itu diketahui Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengadakan pengajian, yang membawa orang lain mengaji, membawa orang kepada hidayat Allah, menganjurkan supaya orang bersifat takwa, itu juga diawasi Allah dan akan dibalasi Allah dengan balasan yang menyenangkan. Apalagi orang yang sengaja mendustakan Tuhan, membohongkan agama, itu lebih diawasi Allah. Jadi ilmu Allah dan penglihatan Allah akan sampai kepada segala manusia dan Tuhan akan membalasi baik dengan baik, jelek dengan jelek. Akan ada jaza, akan ada pembalasan dari Tuhan. Maka dari itu kamu hati-hati kalau kekuasaan di tanganmu. Jangan kamu landa anak yatim, jangan kamu lukai hati orang kecil. Oleh karena orang kecil dan anak yatim itu amanah Allah. Dan Tuhan akan melindungi mereka. Saudara-saudara yang terhormat, kita masuk ke sekarang bagian yang ketiga. Tahukah saudara yang dimaksud dengan bagian kedua tadi? Orang yang merintangi orang sembahyang. Yang mengejek orang bertakwa kepada Allah. Yang merintangi orang berbuat baik. Yang dimaksud ini pribadi yang tertentu. Ini kelakuan Abi Jahal terhadap Nabi. Abi Jahal pamannya Nabi. Kepada Abi Jahal lah diarahkan pertanyaan Tuhan. Alam ya'lam bi'annallaha. Apakah Abi Jahal tidak tahu bahwa kelakuannya ini merintangi Nabi sembahyang, menghalangi Nabi beribadat di masjid? Perbuatan Abi Jahal itu di bawah pengawasan Allah. Dan Allah akan membalasi. Abi Jahal 14 kurun yang lalu. Yang berada di Mekah. Adapun Abi Jahal abad ke-20. Jangan saudara kira Abi Jahal itu cuma dari Mekah saja. Berkeliaran sekarang. Potongan-potongan Abi Jahal. Ada lagi Abi Jahal yang hidungnya pesek. Ada Abi Jahal yang matanya sufit. Ada Abi Jahal yang kakinya pendek sebelah, panjang sebelah. Pendeknya macam-macam Abi Jahal.
kelakuan sami maun. Sami maun. Yaitu yanha abdan ida salah. Dia tidak senang kalau orang ramai ke masjid. Dia rintang ni. Dia tidak senang kalau orang mengeluarkan zakat. Dia tidak senang kalau orang pergi haji. Dia tidak senang kalau orang ramai mengaji. Dia lebih senang melihat orang ramai di meja judi. Ini Abi Jahal abad ke-20. Kepada Abi Jahal abad ke-20 pun pertanyaan Tuhan ini berlaku. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Apakah si Abi Jahal abad ke-20 mengira Allah tutup mata? Kelakuanmu, tindak tandukmu, strategimu itu diawasi Allah dan Allah akan membalasi. Jahannam disediakan untukmu, yaumil hisab disediakan untukmu, dan kubur yang dingin disediakan untukmu dengan segala kalajengking, uno dan segala bahaya yang ada dalam lahat. Kamu boleh berbuat sesukamu, tapi hati-hati. Kamu tidak obahnya dengan orang yang meludah keberembulan, orang yang hendak merintangi kebenaran, orang yang hendak merintangi agama, sama dengan orang yang mengadahkan mukanya ke langit, ke bulan, lalu meludah. Ingin supaya ludahnya sampai ke rembulan. Ya? Dia rintangi supaya agama tutup, agama mundur. Dia meludah ke atas. Saudara tahu ludahnya itu kemana jatuhnya kesudahannya? Apa ke rembulan? Tidak bisa selama... Anginnya naik, dia terus ke atas. Tapi kalau daya naik sudah habis, turun ke bawah, pas di hidungnya sendiri. Jadi orang yang merintangi agama itu gepeng sendiri nanti. 7 turunan nanti kena bala. Ya? Jangan kamu mengkhianati Allah. Jangan kamu mengkhianati agama Allah. Kamu akan rugi sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan akhir firman, alam ya'lam bi'annallaha yara. Tuhan melihat, Tuhan melihat, Tuhan melihat. Dan Tuhan akan membalasi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-15 mengancam dengan kata-kata yang tegas. Kalla lailam yantahi lanasra'an min nasiah. Sungguh, kalau ini musuh-musuh agama tidak mau berhenti. Lailam yantahi, kalau tidak mau menghentikan tindak tanduk, hendak memadamkan agama, hendak menghapuskan agama. Lanasra'an bin nasiah. Kata Tuhan, kami akan tangkap rambut yang tentang ubun-ubunnya. Akan dicabut, akan ditarik rambut di atas kepalanya ini. Artinya mereka akan ditangkap melalui rambut di kepalanya. Nasiatun kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang penuh dosa, penuh kesalahan dan penuh kebohongan. Maknanya Allah akan menangkap orang itu dengan kekuasaan Allah. Kalau dia tidak berhenti, tidak mau berhenti dari kejahatannya. Lalu Tuhan mengatakan, "Falyad'una dia." Panggil sekarang partaimu, golonganmu, komplotmu yang sama-sama hendak merintangi agama dan merintangi kebenaran itu. "Falyad'una dia." Panggil segala temanmu yang akan kamu panggil. Panggil komplotanmu, panggil CS-mu semua. Ya, CS. Konco-konco. Panggil koncomu, partaimu. Tuhan mengatakan, sana dari zamannya. Saya akan memanggil malaikat tukang siksa. Yang akan membalikkan gunung, yang akan menimbulkan banjir, yang akan menurunkan beban. Yang akan menaikkan air laut ke darat, yang akan menimbulkan galodo. Lindu, macam-macam akan dibikin oleh malaikat yang namanya zamannya. Manusia boleh mengatur perlawanan kepada Allah. Allah mengatakan, saya akan siapkan malaikat zamannya menghadapimu. Wahai manusia yang ingin memusuhi kebenaran. Jadi maknanya siapa yang hendak memusuhi kebenaran di dunia ini berarti memaklukan perang terhadap Allah. Bukan memerangi orang miskin, bukan memerangi rakyat lemah, tapi dia akan memerangi Allah. Karena Allah akan turun tangan dengan malaikatnya. Dan kita akan melihat bagaimana kekuasaan Allah tidak akan bisa ditantang oleh kekuasaan manusia. Ini ancaman Allah kepada orang-orang yang nakal dan tidak baik yang mau memadamkan kebenaran di dunia ini. Nah, sekarang penutup kaji yang saudara boleh bawa pulang. Nah, ini yang khusus untuk saudara, bagian keempat. Keempat bunyinya ayat itu, ayat terakhir, ayat ke-19.
salat, merintangi orang mengaji, merintangi orang mendirikan madrasah, merintangi orang mendirikan rumah yatim, merintangi orang berbuat baik. Itu kamu jangan masuk jadi orang itu. Kalau orang lain mengerjakan itu, kamu diperintah oleh Tuhan, la tuti'ahu. Jangan turut-turut dengan orang yang berbuat jahat itu. Kamu tidak boleh taat kepada orang itu, sekalipun orang itu bapak kandungmu. Maknanya. Puan yang merintangi orang bikin masjid. Dia merintangi orang mengadakan pengajian. Kamu tidak boleh mentaati perintahnya untuk merintangi orang mengadakan pengajian. Bukan perintah Ghafar Ismail. Ini ayat Al-Quran. La tuti'ahu. Kamu tidak boleh taat kepada orang yang memusuhi kebenaran yang merintangi orang salat itu. Ya? Jelas beri saudara ini? La tuti'ahu. Perintah dari Tuhan. Kamu tidak boleh taat. Tidak boleh menyertai. Tidak boleh menyertai perbuatan orang yang berbuat fasad. Berbuat binasa di dunia ini. Yang mengganggu ketenteraman umum. Yang mengganggu kemaslahatan orang ramai. Siapa juga yang melakukan itu? Anakmu kah? Bapakmu kah? Kamu tidak boleh taat. Tidak boleh menyertai perbuatannya itu. Apalagi kalau tegas-tegas dia. Yanha abdan idha sallah. Dia merintangi orang untuk sujud kepada Allah. Kamu tidak boleh taat kepada orang itu. Bagimu terletak dua perintah. Sesudah kamu tidak boleh taat kepada musuh kebenaran, wasjud. Waktari. Kerjakan sujud. Maknanya sujud di sini salat lima waktu. Biarkan orang itu berbuat semau-maunya. Kamu tidak boleh menyertai. Tapi salatmu jangan ditelat-telatkan. Karena bingung mikirkan musuh-musuh agama. Salat subuh 8:30 pagi. Nah, ini namanya orang ke neraka. Kamu turut ke neraka. Wasjud, kerjakan sujud yang baik, mengaji yang baik, salat yang khusyuk. Kalau kata-kata wasjud di sini diartikan salat lima waktu, ada tafsir yang mengatakan kata-kata wasjud di sini yang dimaksud sujud benar-benar. Isi sujudmu dengan air mata, isi rukukmu dengan tangis. Wasjud, sujudlah, karena sujud ini momen kamu paling dekat kepada Allah. Bermohonlah kepada Allah ketika sujud. Ketika kamu rukuk, hormatilah Allah. Karena rukuk itulah hormat yang sehormat-hormatnya kepada Allah. Orang yang tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud, ini yang dinamakan aduwullah, musuh Allah. Kamu jangan menempatkan diri jadi musuh Allah. Jangan melalai-lalaikan salat. Jangan melalai-lalaikan saja salat. Wasjud. Perintah yang terakhir, waqtarib. Dengan kamu sujud, kamu akan dekat kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Jauhkan diri dari orang yang berbuat maksiat. Dekatkan diri kepada Allah. Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Rukuk dan sujud yang sebenar-benarnya. Surat Al-Ma'un yang kita baca dalam beberapa pengajian yang lalu. Surat Al-Mu'min yang diiringi dengan ayat di surat Maryam. Kalau saya tidak salah, tersusun dari lima kaset. Kadet beri hakikat salat yang sebenar-benarnya. Isilah peribadatan saudara menurut yang diajarkan oleh Nabi itu. Dan selamatkan diri saudara dari mentaati musuh-musuh Allah. Inilah khitbah yang ditinggalkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan musuh Allah berbuat semau-maunya. Saudara tidak tanggung jawab kepada perbuatan mereka. Tapi saudara tidak boleh mentaati dan tidak boleh menyertai. Tidak boleh kooperator. Kerjasama dengan orang yang merintangi orang salat. Merintangi orang mendirikan agama. Kemudian diri saudara jangan hanya menonton. Tetapi saudara harus berbuat. Wasjud. 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 Sujud 5 kali sehari semalam. Kerjakan salat yang sebaik-baiknya. Tugas kepada Allah.
yang wajib zakat keluarkan, utang bayar, orang tua hormati, dan paling akhir ingat mati ngawasi saudara. Siapa tahu saudara duduk dengan enak-enak dalam pengajian ini. Jangan-jangan di pintu itu sana malaikat maut sudah lihat-lihat jam. Nah, enak-enak juga dia duduk. Ini 5 menit lagi dia akan mati ini gitu. Siapa tahu di antara kita ini 5 menit nanti ada yang sudah akan berangkat. Entah saya, entah saudara tidak tahu karena umur kita di tangan Tuhan. Maka setiap orang Islam meyakinkan bahwa mati itu dekat sekali sama dia. Zikril maut ibadah. Ingat diri akan mati termasuk ibadah. Tanda orang ingat diri akan mati, taubat. Anibu ila rabbikum. Taubat ke Tuhan. Utang bayar. Istighfar. Dan cium tangan orang tua. Dan minta maaf kepada istri kalau saudara terlalu kejam kepada istri. Bagi ibu-ibu, minta maaf kepada bapak kalau sudah berasa durhaka dan melawan dalam hati. Dengan cara begini, surat Al-Alaq yang diawali dengan Iqra akan menuangkan barakah kepada diri kita. Langgeng di dalam kebenaran. Dan kita lurus tawajjuh kepada Allah. Dan tidak mau menyertai perbuatan zalim di dunia. Dan tidak pula hendak mengganggu orang yang berbuat zalim. Silakan kamu berbuat. Tapi kami mempunyai khifah sendiri menurut yang diajarkan oleh surat Al-Alaq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan iman kepada kita. Dan memberikan nur dan hidayat kepada kita. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina. Wa tawaffana muslimina ta'ibina. Wa alhiqna bis-salihina. Waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil-yamin. Waj'alna yawmal faz'il akbari aminin. Wa adkhilna birahmatika wa karamika fi jannatin na'im. Wa najjina bi'afwika wa hilmika minal adabil alim. Ya barru wa rahim. Ya halimu ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana sarif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana sarif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana sarif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.